Kita makan siang di namanya Kalayang PUPR. Ini merupakan tempat atau kantin jajanan yang serba ada dan panjang sekali ujungnya, mulai dari kita lihat Al-Azhar masjidnya ya. Nah, ini sampai ke Mabes Polri. Yuk kita telusuri. Jajanannya banyak macam-macam ya. Ada sate Padang, sate ayam Madura. Nah, ini baru satu tempat. Tempatnya lagi ada di sebelah sana, masih ada ya. Di sini ada dua, mungkin lagi tutup. Ini jual minuman, kemudian ada soto Padang juga. Nah, tempatnya bersih dan nyaman ya. Lihat, cuci piringnya pun juga bersih ya. Ini masih panjang perjalanan kita. Macam-macam dijual, ada warkop lah, mie ayam Cipto, Anita Fried Chicken yang suka fried chicken. Ini juga warkop juga. Warteg ya, ada soto Betawi, goreng, bubur ayam, warkop Pak Kumis, ayam penyet Suramadu, soto ayam ceker Pak Bubun. Warkop lagi, ya emang nih banyak orang si goreng, nasi uduk, Arnis, warkop Bang Ben, pecel lele. Nah, ini juga bersih kan, tempat cuci tangannya. Ini kalau mau turun di sini bisa ya. Depan itu ATR BPN kalau nggak salah. Nah, ini masih panjang ini teman-teman. Kita pagi, Pak. Pagi. Nah, itu di situ juga ada toiletnya teman-teman, bersih. Ada mas-masnya tadi yang membersihkan juga. Liatin lantainya bersih. Ya, nyaman lah makan di sini. Nah, ini namanya nih Kalayang PUPR. Nah, ini namanya. Nah, ini ada Yunova. Ayo terus. Masih panjang teman-teman. Wah, ini mungkin layak dapat muri nih sebagai tempat makan terpanjang. Jadi kalau kita dari ujung ke ujung sana, lapar lagi gitu kan, makan lagi di ujung sana nanti. Kalau mau parkir bisa tuh di bawah, banyak tukang parkirnya, tempat parkirnya juga. Ini jalan. Di luar sana sebenarnya juga ada tempat makan juga. Ya, jadi tergantung selera aja mau di jalanan ya atau di sini. Tapi jangan makan tengah jalan, nanti malah ketabrak gitu ya. Di sini ada lagi, komposisinya sama, toiletnya juga ada, bersih. Komposisinya kayaknya sama ya. Nasi goreng, kantin, ada nomornya nih. 31. Oh, ada nomornya. Bebek. Warkop. Wah, ini sama Batagor. Tadi juga kita di sana makannya sama Batagor, ketupat Padang, kelapa muda. Nah, saya biasanya tuh juga beli kelapa muda di situ tadi. Ya. Enak, dan harganya pun nggak mahal kok, murah meriah. Tadi Batagor 15.000 satu porsi, pecel ayam 20 ribuan. Ya, kemudian tadi kelapa muda 10 lah. Siapa aja orang bisa makan di sini, ya. Tidak perlu tahu asal dari mana, yang penting bayar ya kan. Nah, ini masih panjang teman-teman, udah 66. Wah. Nah, sekalian olahraga kita
dari ujung ke ujung. Sama. Ini ayam madu gudeg. Ini kayaknya tempat terakhir ini. Ya. Ini los terakhir. Nah, ini pintu keluar yang langsung ke depan pas samping PUPR dan depan Mabes Polri. Ya, demikian kuliner yang recommended yang ada di daerah Mabes Polri, PUPR, kantor apa namanya, Kementerian ATR BPN gitu ya. Perhubungan juga iya? Enggak. Perhubungan juga bisa makan di situ kayaknya ya. Gitu. Oke. Okay. Hai guys, kita udah mau masuk ke dalam gedung Mabes, jadi harus dimatikan. Salam anti korupsi dan sehat selalu.